Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Girmanru. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baik, kita akan reaction Reza lagi ya. Ini lagu Casablanca cover. Ini lagu Nuha Bahrin. Ini lagu Malaysia kalau nggak salah ya, pernah dengar. Dan Novel Ajrin. Oke, ini lagu Malaysia tapi kayak lagu Indonesia gitu ya, dari lirik-liriknya. Oke, langsung aja penasaran seperti apa nih nyanyi Casablanca si Reza. 1, 2, 3. Oh, ini temanya Arab-Arab ya. Musiknya keren ini ya. Keren tim Reza. Wow. Keren. Wow. Wow. Aduh, cantik banget di sini makeupnya, cantik sekali. Pas dengan usianya Reza. Stop. Aku suka setiap Reza ini bikin cover ya. Konsepnya itu benar-benar luar biasa, benar-benar matang ya kan. Ini kan lagunya di awal tadi ada sedikit Arab-Arabnya gitu, Arabiknya, dan benar Arabik banget pas di awal-awal sampai ini juga ya kan, bahkan ada model video klipnya yang cowok ya kan. Jadi benar-benar luar biasa kalau si Reza ini konsepnya itu matang banget dan keren gitu loh. Jadi nggak bikin covernya, ya udah cuman bikin cover aja tapi nggak terkonsep rapi gitu kan, luar biasa nih timnya Reza. Bahkan musiknya yang mereka buat kan musik sendiri gitu loh, maksudnya musik sendiri. Memang musiknya udah ada kan, di cover kan itu musiknya ini ya, disadur ulang, tapi versi mereka keren menurut aku ya. Oke, lanjut. Lihat di konsepnya kan, Arabiknya itu guys, tempatnya itu benar-benar kayak Arabik juga. Aku baru pertama kali sih Reza cover lagu-lagu yang tema Arabik. Nah, lihat deh. Oke. Emang lagunya ini enak banget loh. Wow. Nah, bener-bener tempatnya tuh kayak ruangannya kayak tema-tema Arabik juga guys. Wah, keren ini. Modelnya juga keren. Jantungku berdebar. Dunia ini ditayang bilnya aku. Aduh, cantik banget. Dia kalau bikin cover anggun. Lihat deh, video klipnya bagus-bagus semua covernya. Udah profesional gitu ya. Oh, dibayangin. Dibayangin ternyata. Mungkin dia ngeliat cowok itu ganteng, ini dibayangin gitu ya. Keren ini pokoknya, sutradaranya, produsernya. Keren ya. Jantungku berdera.
Oke, makeupnya juga cantik, terus lokasinya, dekornya juga benar-benar Arabik banget. Wow. Oke guys, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe Horas.